Ya, selanjutnya ada transparansi, shadow, dan offset paint. Jadi kita buat lingkarannya. Dan di gradien black and white ini kita rubah jadi putih, kemudian kita klik lalu set opacity nya jadi 0, kita putar 90 derajat saya kasih minus. Ini kita copy, letakkan di bawah warnanya, kita buat dari lingkaran. Lalu di Pathfinder kita pilih divide, lalu warnanya sama saja. Terus di tulisan orange klik kanan dulu baru offline, kemudian kita klik di objek kemudian paint lalu offset paint lagi 10 dan klik kanan dulu. Dan di atas ini kita buat color unite, kemudian yang ini tekan shift di keyboard lalu kita pilih yang warna yang atau objek yang di belakang tadi supaya tidak terambil, dan kita pilih warnanya white, kita unite kembali. Paint kembali atau outline stroke garis pinggir dulu. Nah, kemudian objek paint outline stroke. Offset saja dalam masalah. Kita pilih
para ali, né? Di sini ada brush atau primer, kita klik, lalu kita pilih new brush, art brush, kemudian oke. Sekarang kita buat paint tool, kita buat sebuah garis di sini, paint tool kembali. Cuma garis pinggirnya, jadi cuma garis pinggir aja yang aktif di sana ya. C brush stroke kita pilih ini. Besarnya atau ketebalannya kita bisa ambil 0,25 atau 0,5. Terus untuk background